Hubungan kita dengan Allah. Tetapi urusan darah ini beda. Ini urusan kita dengan kita. Urusan sesama hamba Allah. Artinya kalau bicara tentang hak Allah, maka solat yang pertama kali dihisab. Tapi kalau bicara tentang hak hamba dengan hamba, maka soal darah yang pertama kali dihisab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah. Ini kan konteksnya di zaman Bani Israel. Ayat ini kan konteksnya di zaman Bani Israel. Isi perjanjian Bani Israel dengan Nabi Musa setelah sebagian besar mereka murtad gara-gara menyembah patung anak Samin, sehingga mereka disuruh saling bunuh. Kemudian setelah itu dibuat perjanjian untuk mengikuti Taurat. Lah inilah poin-poin bulir-bulir perjanjian yang harus ditepati Bani Israel. Tapi kalau kita lihat cerita Bani Israel ini, banyak terjadi pembunuhan. Bukan hanya sesama mereka, sampai membunuh para nabi. Sudah biasa di tengah-tengah Bani Israel itu nabi dibunuh. Bahkan satu hari itu pernah 70 nabi dibantai oleh orang-orang Yahudi. Saking bengisnya orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Tetapi kisah ini terjadi kepada seorang abid ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah di zaman Bani Israel namanya Barsisoh Bani Israel ini, dia seorang yang sangat kental dengan ibadah. Luar biasa kalau sudah beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia tidak peduli siapapun. 70 tahun dia tidak pernah maksiat kepada Allah. Siapa di antara kita yang satu hari saja tidak maksiat? Tidak bisa gitu. Kayaknya satu hari itu wajib maksiat kita. Entah mata kita mandang paha orang, kalau paha ayam tidak dosa, kalau paha perempuan dosa lah. Ya. Entah telinga, entah mulut mencaci, memaki, gibah, macam-macam ya. Ini 70 tahun tidak pernah maksiat, ikhwan. Disegani oleh Bani Israel, Barsisah ini. Dan dia tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, saumahnya itu. Bahkan suatu ketika setan ini pernah berkumpul, mengadakan rapat untuk menggoda Barsisah. Bahkan iblis turun tangan untuk berusaha menyesatkan Barsisah. Tidak bisa juga. Hebatnya Barsisah ini, iblis turun tangan tidak tergoda, karena dia betul-betul orangnya takwa, wara, saleh, dan begitu seterusnya. Tetapi suatu ketika setan membuat taktik untuk menggoda Barsisah dengan cara khutuat-khutuat. Selangkah. Jadi suatu ketika ada tiga putra anak raja yang kerajaannya direbut orang, ingin diambil kembali. Tiga anak muda ini ingin memimpin perang, mengambil, merebut kekuasaan ayahnya yang diambil. Masalahnya tiga anak ini, anak muda ini punya adik perempuan dan tidak bisa ditinggalkan mereka. Sehingga mereka berpikir, kemana kami harus menitipkan anak perempuan ini, adik perempuan ini. Tidak ada yang bisa dipercaya. Takut kenapa-kenapa gitu. Akhirnya kemudian teringatlah dengan Barsisah.
Oh, boleh jadi kalau kita titipkan di Bar Sisa ini, dia kan seorang ahli ibadah Bani Israel yang sangat terkenal kesolehan. Boleh jadi kita lebih yakin dan percaya adik kita dirawat dia sampai kita pulang atau kita mati syahid. Sepakat tiga orang ini datang kepada Bar Sisa. Ya Bar Sisa, kami hendak berjihad. Kami ingin menitipkan saudara kami, saudari kami. Tapi Bar Sisa pada awalnya menolak, tidak mau, takut fitnah. Tetapi dibujuk, akhirnya setan datang dan membisikkan di telinga Bar Sisa, ini kesempatan untuk beramal saleh, lakukan. Terpengaruh Bar Sisa akhirnya, oh boleh juga. Lah Bar Sisa ini punya rumah dua lantai pakai kayu. Dia tinggal di atas, kemudian wanita ini tinggal di bawah. Dan syaratnya Bar Sisa, boleh adik kamu dititipkan di sini sampai kalian bertiga pulang, syaratnya jangan keluar dari rumah. Artinya harus dikunci, tidak boleh keluar, tidak boleh dilihat oleh dia. Deal or no deal? Deal. Oke, sudah deal. Akhirnya tiga orang ini berjihad. Dan adik perempuannya di dalam rumah itu tidak pernah keluar. Jadi Bar Sisa itu kalau ngasih makan, maka makanannya hanya diletakkan depan pintu, diketuk tanpa ngomong, pergi. Begitu setiap hari. Tapi syaitan ini pintar, gak sekolah pun cerdas setan. Akhirnya kemudian setan ini membisikkan ke Bar Sisa, ya Bar Sisa, sopan sikitlah ngasih makan. Masa taruh begitu diketuk pergi? Ucapkan salam. Wah betul juga katanya, kena dia. Akhirnya Bar Sisa meletakkan piring, mengetuk pintu, assalamualaikum. Kata si gadis di dalam, waalaikumsalam. Awalnya Bar Sisa tidak pernah mendengar suara perempuan. Terdengar suara perempuan. Ingat suara itu memfitnah ikhwan. Dulu ada penyiar radio, kalau dengar radio itu indah suaranya, wah nampaknya cantik. Rupanya pas ketemu gak jelas mukanya. Berarti menang suara enggak menang muka gitu. Tapi kan memfitnah suara itu. Akhirnya kemudian Bar Sisa berusaha menghilangkan waswas syaitan. Kemudian suatu hari setan ini membisikkan lagi kepada Bar Sisa dan mengatakan, "Ya Bar Sisa, tidakkah engkau tahu bahwa wanita itu sudah lama di dalam rumah itu? Boleh jadi dia sakit. Boleh jadi dia punya hajat. Boleh jadi dia ingin mengatakan sesuatu. Cobalah tanya kondisi. Jangan salam pergi." Akhirnya Bar Sisa ngasih makan, mengucapkan salam, tanya habar. Kalau baik-baik, alhamdulillah baik-baik. Akhirnya kemudian Bar Sisa pun senang karena tidak sakit, tidak perlu hajat apapun, semua sudah terkendali. Setan datang lagi dan mengatakan, "Ya Bar Sisa, tidakkah kasihan wanita itu terkurung? Boleh jadi dia bosan, pengen ngobrol. Ajalah dia bicara." Akhirnya kemudian Bar Sisa pun ngasih makanan, mengucapkan salam, tanya habar, mulai berbincang walaupun di balik pintu. Tapi kalau sudah bincang-bincang, tanya kabar dan begitu seterusnya, kan makin akrab tuh. Setan datang lagi. "Ya Bar Sisa, sopan sikit lah, masa bicara balik pintu? Bukanlah pintu tuh." Subhanallah, setan selangkah-selangkah jadi juga masuk ke dalam rumah tersebut. Tidak terjadi apa-apa, hanya ngobrol saja. Tetapi akhirnya setan masuk ke hati Bar Sisa, masuk kepada wanita tersebut. Akhirnya saling jatuh cinta, berzinahlah Bar Sisa dengan gadis itu.
Bayangkan disuruh dijaga malah berzinah pula di situ. Hamil pula wanita itu. Ketika kemudian hamil 9 bulan punya anak. Ini saudaranya yang 3 belum datang. Akhirnya kemudian setan datang lagi, ya Barsisa. Kalau seandainya 3 saudaranya selamat dan pulang, kemudian kok ada bayi di situ? Tentu dia, mereka tidak akan diam saja, tentu akan tanya, itu bayi siapa? Pasti mereka akan curiga, hilangkan buktinya. Kalau engkau sudah berzina dengan wanita itu, bunuh bayi itu. Ya, bisikan syaitan. Akhirnya Barsisa pun mengambil bayi itu, kemudian betul-betul dibantai, dibunuh. Dia ahli ibadah 70 tahun. Akhirnya kemudian dipendamlah di baling di belakang rumah dia, dikubur, menghilangkan barang bukti. Dihilangkan barang bukti supaya jangan curiga ada pembunuhan. Dimatikan CCTV-nya supaya jangan nampak dia bunuh. Akhirnya kemudian lambat laun setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisa, mungkin enggak wanita itu akan tutup mulut setelah kau bunuh bayinya, kankah dia akan marah dengan kamu? Bisa dia tutup mulut dan tidak bicara kepada 3 saudaranya bahwa engkau sudah menzinahinya, punya anak, kau bunuh pula anaknya, dia perempuan punya perasaan. Kata para rasul, lalu apa yang harus dilakukan? Kata iblis dan syaitan itu, bantai dia. Ya? Pembunuh itu biasanya berdarah dingin. Kalau pernah satu kali membunuh, dia akan mudah membunuh. Makanya dalam Islam itu hukumannya kisos, kan dibunuh. Karena pembunuh itu berdarah dingin. Akhirnya kemudian dibantailah wanita itu. 2 nyawa sekaligus di tempat ibadah. Kemudian Barsisa mencari akal apa yang harus dikatakan kepada 3 saudaranya. Ketika betul-betul 3 saudaranya selamat, nanya saudarinya di mana, dengan entengnya Barsisa mengatakan, saudarimu tidak betah di sini, dia pergi entah berantah kemana, saya pun tidak tahu. Karena yang ngomong Barsisa, ahli ibadah, disegani Bani Israel, tidak pernah keluar dari saumaahnya. Percaya saja 3 orang ini. Dengan menyesalnya 3 orang ini, kenapa meninggalkan adiknya sehingga sekarang hilang adiknya, mencari kemana? Akhirnya kemudian ketika tertidur 3 orang ini, syaitan datanglah ke 3 orang ini, kemudian masuk ke mimpinya. Masing-masing mimpinya ada kemiripan, diberikan bisikan bahwa saudarinya itu dibunuh Barsisa. Akhirnya kemudian ketika terjaga 3 saudara ini saling menceritakan mimpinya, kok 3-3-nya sama mimpinya? Curigalah kepada Barsisa. Mulai mereka berkemas, mengambil pedangnya, kemudian kembali menuju tempat ibadahnya Barsisa. Sebelum kemudian 3 orang ini sampai ke tempat Barsisa ini, iblis sudah duluan sampai di tempat Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, 3 saudara dari wanita yang kau zinahi, kau bunuh, dan anaknya kau bantai itu sudah tahu kau pembunuhnya, dan mereka datang hendak membunuh. Kata Barsisa, lalu apa solusinya? Kata syaitan, saya punya solusi, manjur, kau akan serangan. Caranya apa? Saya akan kasih tahu caranya, tapi tolong kau sujud dulu kepadaku. Kalau kau sujud kepadaku, ku kasih tahu. Akhirnya sujudlah Barsisa kepada iblis. Ketika dia sujud, datang pula 3 orang ini. Dibantailah Barsisa saat sujud kepada iblis. Dari sini turun ayat surat Al-Hasyr ayat 16-17 menceritakan tentang Barsisa. Kamatsali syaitan
idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma finnari khalidina fiha wa dhalika jazau zalimin. Seperti perbisalan syaitan, syaitan kepada, berkata kepada manusia, kufur kamu, sujud kamu kepada. Ketika betul-betul orang ini sujud kepada syaitan dan kufur, kemudian dibunuh, maka syaitan langsung lari dan mengatakan, ini bari umming, sekarang urusanmu dengan tiga orang ini, saya gak ikut campur, katanya. Akhirnya syaitan pun pergi dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Setan yang takut sama Allah. Rabbal alamin, pemilik Rabb alam semesta. Fakana akibatahuma, maka apa yang terjadi akibat keduanya, setan dan pembunuh ini akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Begitulah pembunuhan dalam Islam sendiri. Dosa bunuh itu bukan dosa kecil, dosa besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian menyertakan dosa bunuh itu berturut-turut dengan dosa besar lainnya. Pertama syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Berturut-turut disebut satu nafas. Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun." Dan orang-orang yang tidak menyekutukan bersama Allah selainnya, dan orang-orang yang tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, dan orang-orang yang tidak berzina. Lihat tiga dosa beruntun: syirik, membunuh, berzina. Kenapa berzina disebutkan setelah pembunuhan? Karena umumnya zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Ya, zina ini mengantarkan kepada pembunuhan. Betapa banyak kemudian bayi-bayi yang terlahir dari hasil zina dibunuh, kan? Dibunuh. Atau mungkin si laki-laki tidak mau bertanggung jawab, dibunuhnya perempuannya. Dan itu kasus biasa di negeri kita ini. Antum tinggal klik di YouTube, keluar semua beritanya. Karena memang tiga dosa berantai ini dosa yang banyak dilakukan terutama di masyarakat kita ini. Di zaman Rasul Ikhwan, ada seseorang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu daripada anak yang dicintai Rasul. Rasul itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Itu sangat dicintai Nabi. Sebagai pelipur lara, karena anak laki-lakinya Rasul meninggal semua. Jadi ketika Khadijah kemudian menghadiahkan Zaid, kemudian diambil anak angkat Rasul, sayangnya Rasul kepada Zaid ibn Harithah. Punya anak Zaid ini namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini satu-satunya panglima perang termuda di zaman Rasul yang pernah ada dan dijadikan Rasul menjadi pemimpin perang sebelum wafatnya Nabi. Sementara tentaranya Abu Bakar, Umar, Utsman luar biasa. Dalam satu peperangan, Usamah ibn Zaid ini bersama orang Ansar menyerbu musuh, dan musuhnya kocak kacir, lari tunggang langgang. Rupanya ada satu orang musyrik ditinggal kawan-kawannya. Dia pun kabur, dikejar sama Usamah dan satu Ansar ini. Ketika sudah kepepet, mungkin masuk gang buntu, tak bisa keluar. Tiba-tiba majulah sahabat Ansar dan hendak menebas, tiba-tiba hampir tebasan itu kena. Ucap syahadat pula dia, "Ashhadu an la ilaha illallah." Tak jadilah orang Ansar memenggal kepalanya, disarungkan kembali pedangnya, pergi dia. Usamah bin Zaid ini melihat kenapa tak jadi, dia langsung mendekati, kemudian dicabut pedang.
Tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah, tapi tetap Usama menusuknya. Mati orang ini. Kabar ini sampai kepada Nabi. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah? Hei Usama, berani-beraninya kau mau membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usama, ya Rasulullah, dia takut pedangku, karena sudah kepepet masalahnya. Dia mengucap kalimat itu karena takut pedangku. Maka Rasul mengatakan, tidak wahai Usama, kau belum pernah membelah dadanya sehingga kau tahu apa isinya. Ya Usama, apa yang akan dilakukan dengan la ilaha illallah pada hari kiamat apabila dia datang kepadamu dan mengatakan, ya Usama, kenapa kau membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Akhirnya Usama pun terus meminta maaf. Kata Rasul, terus mengulang kalimat itu. Kata Usama, laita aslamtu yauma idzin, coba kalau aku baru masuk Islam tentu tidak dimarahi seperti ini sama Nabi gitu. Tapi dari sini menunjukkan orang yang dibunuh Usama ini tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ibadah. Ketika mau ditusuk baca syahadat, mati. Itu dikatakan Muslim sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap darahnya punya kehormatan. Sampai marah sama Usama kan? Bayangkan, kenapa? Karena Rasulullah SAW tahu tentang karamah manusia, bahwa Allah memuliakan manusia, jasadnya itu mulia manusia. Walaupun dia orang kafir, tidak sembarang kita membunuh orang kafir kecuali kalau mereka mengangkat senjata. Ya, kalau mereka mengangkat senjata dan isya sudah datang, ya berarti sudah selesai kajian. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.